Ini gede banget, asli. Gede banget, gede banget, gede banget. Tuh, gede banget kan? Aku lebih suka tuh di isep-isep gini loh. Karena tuh ada kayak selaput-selaputnya di bagian gigi sama pipinya. Tulang, tapi memang kalau misalnya teman-teman suka makan kepala ikan kakap tuh di sini ada selaput-selaputnya gitu. Balik lagi di video 108 Project bersama aku Mei. Hari ini aku lagi ada di rumah makan Padang. Selalu disajikan di atas meja komplit. Lihat deh semuanya. Ada ayam goreng, ada jengkol, ada udang, ada deng-deng, ada ayam gulai, ada sayur, ada aduh banyak banget, ada kikil terutama, terus ada ayam pop. Nah, udah gitu ada di sini kepala ikan kakap, dan kepala ikan kakap ini besar banget porsinya, karena setiap aku lihat kepala ikan kakap tuh di Padang-Padang kayaknya nggak ada yang sebesar ini. Nah, ini tuh gede banget. Nah, kira-kira aku bisa ngabisin satu kepala ikan kakap ini nggak ya? Tapi aku mau coba dulu nih rasa dari kuahnya. Langsung enak banget. Padang tuh selalu dengan rempahnya ya. Karena kalau makan Padang itu harusnya pakai tangan biar lebih enak. Jadi kita coba makannya pakai tangan. Kita coba ya. Ini gede banget, asli. Gede banget, gede banget, gede banget. Tuh, gede banget kan. Nih, yang bagian mulut, nih giginya, ya kan, ada giginya. Aku lebih suka tuh di isep-isep gini loh. Karena tuh ada kayak selaput-selaputnya di bagian gigi sama pipinya. Ini tuh ada selaput-selaputnya gitu, jadi enak banget. Ini juga ada dagingnya. Lembut banget. Tulang, tapi memang kalau misalnya teman-teman suka makan kepala ikan kakap tuh di sini ada selaput-selaputnya gitu. Padat banget loh daging kakak, apa? Kepala ikan kakapnya dagingnya banyak banget. Di mana-mana, di setiap tulangannya itu ada dagingnya semua. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya mau cobain kepala ikan kakap, boleh datang ke sini dan cobain langsung karena posisinya jumbo banget. Rasanya juga enak. Ini kayaknya aku bisa habis sendiri deh. Jadi buat teman-teman yang nampak pendek, udah beli ngomongnya. Karena ini enak banget. Aku mau makan dulu sampai habis. Karena lapar banget, udah jam makan siang. Jadi jangan lupa video setelah project di like, di subscribe, di komen, jadi share sebanyak-banyaknya ya.